Beredar video rekaman dashcam oleh pengemudi yang hendak menyalip di Jalan Lintas Sumatera, pada hari Minggu, 20 Januari 2019, namun tampak ragu-ragu untuk melakukan aksinya. Video lama ini dihimpun dari akun Instagram Dashcam Indonesia, memperlihatkan aksi pengemudi mobil yang belum diketahui hendak ikut menyalip mobil Pajero yang ada di depannya, tapi dikarenakan mobil Pajero melambat, mobil tersebut tidak berani menyalip. Tanpa mengurangi kecepatannya, akhirnya mobil tersebut mengurungkan niatnya dan malah menabrak bagian belakang truk. Alhasil, mobil tersebut mengalami ringsek di bagian depan. Video lama pada tahun 2019 ini menuai banyak tanggapan dari jagat netizen di Instagram. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!